Baik, para penonton, minggu lalu negara gempar dengan pembongkaran sindiket rasuah kuota tiket penerbangan umrah yang membawa penangkapan pengusaha serta pekerja agensi. Situasi itu memburukkan lagi senario berkaitan umrah yang berlega sejak akhir-akhir ini, termasuk pelbagai kes penipuan dan kenaikan harga kos umrah yang melambung tinggi. Jadi hal ini mencemaskan umat Islam. Mungkin ramai yang tertanya-tanya ingin beribadah tetapi risau nak mulakan di mana. Ibadah umrah yang sepatutnya dimudahkan tata caranya kini bertukar ibarat mimpi ngeri. Jemaah pula dibebani dengan pelbagai persoalan. Selamatkah umrah aku? Teluskah transaksi puluhan ribu ringgit aku? Sempurnakah ibadah aku nanti? Bukan itu saja, konflik yang melanda industri haji dan umrah ini turut mencala imej bersih penggiat industri ibadah itu. Jadi persoalannya, apa sudah jadi dengan pengurusan pakej umrah pada hari ini? Dan di manakah garis panduan serta kawalan sehingga berlaku ketirisan yang serius? Penipuan, kenaikan harga dan rasuah. Tiga isu ini menjadi teras perbincangan analisis petang ini bersama saya, Ardi Herman Marzi. Tirai analisis kini kembali dibuka. Baik, terima kasih kerana menonton TV Al-Hijrah. Saya langsung di TV Al-Hijrah dan juga FB Live TV Al-Hijrah. Saya nak perkenalkan tetamu ataupun ahli panel bagi membincangkan isu umrah ni, berkait umrah ni. Bersama saya di studio adalah, di sebelah kiri saya ialah Tuan Haji Harun KC Ahmu, Presiden Persatuan Syarikat Pengendalian Pelancongan Bumiputera Malaysia atau Bumitra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan di sebelah hujung sana ialah Datuk Dr. Anis Yusal Yusof, Pengarah Pusat Kepimpinan dan Pembangunan Profesional Universiti Malaya. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum. Ya, saya pastinya kedua-duanya adalah individu yang selayaknya untuk berdiskusi tentang topik kita hari ini, umrah konflik menjerat jemaah. Kita difahamkan kita ada satu klip untuk dikongsikan kepada penonton berkait topik ini. Saksikan. Harga umrah melonjak berikutan peningkatan jumlah jemaah sejak sempadan negara dibuka. Menteri Agama Datuk Dr. Mohamad Naim Mokhtar menjelaskan bahawa kenaikan kadar harga hotel oleh pengusaha di Mekah dan Madinah telah menjadi faktor kenaikan harga pakej umrah sehingga 50%. Pakej umrah sekitar RM7,890 yang ditawarkan ketika ini dijangka terpaksa dinaikkan harganya sehingga sekitar RM10,000 bagi setiap jemaah. Presiden Persatuan Pengembaraan dan Agensi Pelancongan Selangor, Dr. Fatih Badri berkata, anggaran harga minimum bagi pakej umrah semasa menjangkau antara RM8,000 ke RM9,000. Katanya harga itu mengambil kira kos terkini selepas pandemik COVID-19 berbanding harga minimum RM4,900 yang ditetapkan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya sebelum pandemik. Dalam kekecohan itu, tiba-tiba awal tahun ini timbul pula isu kenaikan harga tiket penerbangan mengejarkan umrah berpunca daripada sindiket monopoli penjualan kuota tiket dengan kadar yang lebih tinggi. Menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, sejak 2018 lagi, kegiatan sindiket ini dijalankan dan setakat ini dipercayai sebanyak 216,000 tiket telah diagihkan dengan bayaran rasuah sekurang-kurangnya berjumlah RM10.8 juta. Penipuan pakej, harga melambung dan rasuah yang berlaku telah menimbulkan kerisauan para jemaah di masa akan datang terhadap pakej umrah yang ditawarkan. Itu dia sedikit latar belakang ataupun research yang kita lakukan untuk sebagai pra kepada perbincangan kita pada hari ini. Jadi saya terus ingin bertanya soalan kepada Tuan Haji Harun dulu sebagai mukadimahnya. Mungkin boleh dikongsikan kepada penonton senario ketika ini di Arab Saudi, sejauh mana benarnya katanya kos meningkat yang memberi impak kepada bakal jemaah ni pun terpaksa naikkan kos dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, memang kalau kita tengok suasana sebelum pandemik dan selepas pandemik, ya. Di mana kalau kita tengok bilangan jemaah dari Malaysia yang mengerjakan umrah sebelum pandemik ada lebih kurang 270,000 orang, ya.
Dan selepas itu berlakulah pandemik di mana 2020-2021 jemaah tidak dapat mengerjakan umrah. Jadi telah berlaku lambakan jemaah-jemaah yang berhasrat untuk menunaikan umrah, ya. Dan kesemua majoriti jemaah-jemaah ini telah flock into tahun 2022, ya. 2022 kalau kita anggarkan lebih kurang yang jemaah-jemaah yang tertangguh perjalanan umrah mereka ada lebih kurang 800,000 lebih orang. Bayangkanlah bila 800,000 orang jemaah hendak mengerjakan umrah apabila sempadan sudah pun dibuka, apakah masalah yang akan timbul? Terutama sekali berhubung dengan penerbangan. Dan kita semua sedia maklum bahawa ekoran pada pandemik, kebanyakan airlines belum ready untuk ferry bilangan yang sebesar ini. So gradually batch by batch basis mereka aktivkan penerbangan-penerbangan mereka. Begitu juga keadaan di Arab Saudi. Di Arab Saudi hotel yang ada pun kebanyakan hotel ada yang tutup, ada di mana pekerja-pekerja yang telah disuruh balik ke negara asal. Bila sempadan dibuka, mereka perlu direkrut kembali. So, kesediaan pihak Saudi, hotel-hotel mana yang dah ready dan juga airlines yang dah ready. So, bilangan yang akan dapat peluang mengerjakan umrah adalah gradually dari satu certain number to certain number, it keeps on appreciating sampailah keadaan hari ini. Jadi, apa yang berlaku ialah apabila permintaan tinggi, tempat duduk dalam flight tu tak cukup, definitely the normal common phenomena ialah harga akan meningkat. Itu tak dapat dielakkan. Begitu juga suasana di Arab Saudi. Contoh hotel-hotelnya, definitely bila hotel, majority of the hotels belum bersedia untuk beroperasi. So peringkat demi peringkat yang dapat beroperasi sudah pasti harganya pun meningkat. So bila kita sebut peningkatan harga ni, boleh kita katakan sebagai satu common phenomena. Common phenomena sebab it back to the demand and supply. Kalau demand tinggi, supply tak cukup, apa yang akan berlaku? Maka harga akan naik, tak dapat dielakkan. Jadi kalau kita tengok dari segi isu apa nama, kalau kita tengok pada bulan 11 baru ni. Apakah isunya? Ketika itu nilai ringgit kita merosot. There is another factor kepada kenaikan harga-harga umrah itu. Tetapi alhamdulillah come Disember, Januari, Februari, ringgit dah mula strengthen. Jadi isu dari segi kemerosotan nilai ringgit dah tak timbul. Yang berbaki ialah kos-kos hotel-hotel di Mekah, di Madinah memang meningkat. Dan ada meningkat sampai 50%, 60%. Dan begitu juga isu tiket kapal terbang. Kemungkinan sebahagian besar daripada agensi-agensi pelancongan Malaysia yang sudah pun dah contracted agreement dengan airlines dan seumpamanya, mereka akan enjoy harga yang tersebut. Tetapi oleh kerana permintaan tu tinggi, seat yang contracted pun dah habis. Maka kena buat tempahan baru. Bila tempahan baru, ia berkaitan dengan kenaikan harga. Itu pun satu perkara yang tak dapat dielakkan. Haji, boleh tak kalau saya katakan bahawa apa yang dilalui oleh jemaah ataupun bakal jemaah ketika ini adalah pengurusan ataupun readiness di pihak agensi ataupun di pihak Arab Saudi ini selepas pandemik COVID-19, umpama satu kejutan drastik, tiba-tiba demand meningkat dan readiness tu tak diurus dengan baik. Memang apabila sempadan dibuka, the sudden influx, memang di pihak Saudi hotelis pun is not ready. Even untuk kalau kita tengoklah ada beberapa case, beberapa hotel, the change of ownership, ownership before pandemic bertukar kepada ownership baru because some legal implications and so on and so forth. Jadi they gradually they are beefing up. Hoteliers sedang menambahkan bekalan-bekalan hotel-hotel yang lama tak beroperasi dan mula beroperasi kembali. Dan saya nampak suasana ini kemungkinan over 2 to 3 years it will normalize, insyaAllah. Baik. Datuk, saya nak tanya, ialah dalam rangka package untuk umrah dan sebagainya, macam mana
syarikat-syarikat agensi, travel agent sebagainya ini perlu menyampaikan maklumat yang betul kepada masyarakat sebab situasi yang berlaku ialah the right things happening, senario yang sebenar berlaku tanpa ada hidden info lah orang kata, supaya apa bakal jemaah ni faham what is currently going on. Saya hari ini pengapit pada pengantin lah. Fokus utama pengalaman yang ada. Tapi saya rasa apa yang penting, macam apa yang Tuan Haji sebut tadi, bila perkara-perkara maklumat ini boleh didedahkan secara terbuka, secara telus, rakyat, pengguna, orang yang nak pergi umrah, kalau dia ada maklumat ini, dia boleh membuat keputusan sama ada adakah masa ini sesuai untuk dia pergi atau tidak. Jadi kalau memanglah kemahuan semua orang nak pergi umrah tu, nak buat amal ibadat tu bagus. Betul. Tapi ada ketikanya bukan, it's not the right time. Banding apa yang kita cakap tadi, bila lepas saja COVID, semua 800 ribu nak pergi memanglah tak ada tempat kalau kita bayangkan. Jadi maklumat ini penting. Kalau semua agensi-agensi yang buat pakej umrah ni boleh secara telus maklumkan harga yang kami tetapkan begini sebabnya ini, ini dan ini. Jadi itu boleh menyebabkan orang faham dan membuat keputusan supaya kalau dia rasa ini terlalu tinggi dan saya mungkin belum berkemampuan, tak perlu. Yang menakutkan saya adalah apabila ada di antara orang yang cuba mengambil kesempatan oleh kerana adanya keinginan ramai, demand yang tinggi, orang nak pergi. Jadi ada yang kata, oh, kalau pergi dengan agensi-agensi ini mahal, kami boleh tawarkan kos yang rendah. Itu yang jadi bahaya. Masyarakat kita ni mudah tertipu, very gullible. Nampak saja mana yang lebih murah, dia akan lebih senang memilih. Sedangkan dia tak tahu risiko yang menghadapi dia. Sebab itu pada saya, nasihat pada pengguna dan siapa juga di luar sana, buat latar belakang, buat check. Pergi dengan agensi yang memang dah ada nama, yang memang dah ada track record. Jangan yang baru ditubuhkan syarikat, baru ditubuhkan semalam, just because dia bagi offer yang rendah, kita pun terbeli cakap dia. Dan lastnya kita yang tersangkut, tersadai di airport. Itu message ni perlu. Dan of course pada masa yang sama, saya rasa sambil agensi-agensi ni lebih terbuka dan lebih telus, saya rasa pihak penguatkuasa juga perlu bertindak dengan lebih efisien dalam konteks memantau dan menguatkuasakan. Jadi kalau ada orang yang buat benda ni, kita kena cepat tangkap dan hukum. Kalau tidak, dia akan berleluasa. Apatah lagi kalau mereka yang dah berjaya mengambil keuntungan daripada penipuan ini dan tidak ada apa-apa berlaku pada dia, dia buat lagi. So semua pihak saya rasa perlu mainkan peranan dalam konteks ini, termasuk mangsa sendiri yang mungkin pernah menjadi mangsa dan perlu tampil. Betul. Kalau dia tak melaporkan berdasar pengalaman yang dia ada, orang lain mungkin tak tahu. Kan dia kena, dia duduk diam. Dan jadi masalah, orang lain pun akan kena dengan syarikat yang sama juga. Betul. Jadi the moment dia kena, patutnya syarikat itu di blacklisted kan supaya langsung orang lain akan lebih jaga-jaga. Betul. Baik, banyak lagi persoalan akan saya ajukan kepada kedua-dua panel dalam analisis pada petang ini. Kita nak berehat sekejap. Kita jumpa selepas ini. Kembali dalam analisis, saya masih bersama dengan Haji Harun K. Siamu dan juga Datuk Dr. Anis Yusal Yusof berbicara tentang topik umrah, konflik yang menjerat jemaah. Satu soalan kepada Tuan Haji Harun, semakin hari semakin ramai tertipu. Banyak kes yang kita dengar di media-media dan sebagainya. Adakah modus operandi pemangsa ni sukar untuk dikesan ataupun kurang kawalan dan penguatkuasaan? Komen Haji. Okey, sebenarnya begini, dalam agensi-agensi yang dilesenkan oleh MOTEC, mereka ni sebenarnya yang dah qualified, kerana mereka have undergone macam-macam kursus-kursus yang disediakan oleh MOTEC. Dan juga untuk perihal umrah juga pun mereka memang diwajibkan hadir kursus-kursus dalam berbagai peraturan-peraturan yang perlu agensi-agensi ini patuh. Jadi saya nampak
kalau syarikat-syarikat yang very law abiding, tak ada isu timbul. Sebenarnya tidak ada isu. Yang isu timbul mungkin syarikat-syarikat yang memang dari awal lagi hasrat untuk tidak jujur kepada jemaah-jemaah. Contoh, menawarkan harga yang luar biasa murah contohnya. Ya, kita pernah dengar yang harga 3,000 lebih dan seumpamanya. So, the masalah saya nampak sekarang ini sebenarnya duduk kepada rakyat jelata. Yeah. So, rakyat jelata ni sebenarnya janganlah bila tengok harga murah terus attracted dan pergi serah duit. Merambang mata. Ya. Yeah. Jadi, apa yang perlu rakyat jelata buat ialah first and foremost pergi pada senarai agensi pelancongan yang dilesenkan oleh Motek. Ya. Yeah. Yeah? Dan di situ ada agensi pelancongan, pastikan mana-mana agensi pelancongan yang mengelola umrah tu mesti ada tajuk umrah pada lesennya. Ya, dia ada inbound, outbound, ticketing. Lepas tu outbound umrah. Yang outbound umrah, item C pada lesen tu kita kena tengok. Jadi mana-mana syarikat yang ada item C itu, ya, tajuk umrah itu, mereka legitimate untuk mengelola jemaah umrah. Jadi rakyat jelata mesti buat sedikit siasatan, research. And then go to the regulatory body kita. Yeah. You get the right information. Dan sudah pasti kemungkinan untuk jadi mangsa tak berlaku. Saya ingin tambah sikit apa yang Datuk Doktor beritahu tadi berkenaan dengan apa ni isu right, giving the right information. Setiap agensi pelancongan yang berbibawa di negara kita, majoriti ialah ahli-ahli Bumitra Malaysia. Mereka dalam borang pendaftaran sudah ada syarat. Yeah. Harganya, jaraknya, ya. Yeah? And of course kita ada harga adalah tertakluk kepada perubahan. Ya. Yeah. Sekiranya berlaku kemerosotan nilai ringgit. Jika berlaku perubahan kadar hotel di Mekah dan Madinah yang sudah pasti bukan bawah kawalan kita. Baik. Itu adalah akad kita. Akad itu nama akad jual beli, akad bersyarat. Tetapi kadang-kadang jemaah-jemaah kita ni masa nak tanda tangan ni dia tak nak baca, dia tak nak faham. Bila berlaku satu isu, carilah peluang nak menyalahkan apa ni agensi-agensi pelancongan. Yeah. Tapi kalau harga tu pun tak masuk akal, patutnya pengguna fikir juga. Betul. Boleh ke 3,000 logik ke? Nak sewa bilik berapa, kapal terbang berapa. Betul. Jadi ada benda kalau tak boleh logik, tak boleh terima. Tapi soalan yang ditanya di awal tadi pada Tuan Haji itu sebenarnya dia bila ada ruang dan peluang, exactly, orang akan buat ambil kesempatan. Ini masalah dia dah jadi nak kata fitrah, sepatutnya fitrah ni tak betul. Sebab dia nak cepat kaya dan dalam konteks ini bila nak cepat kaya dengan mengaut keuntungan daripada hasil orang lain, betul, saya rasa ini kena beri kesedaran. Sebab setiap duit yang kita ambil tu ada orang yang simpan duit tu punya lama. Betul. Tak semua orang bergolok gadai. Boleh ada duit golok gadai kan. So saya rasa peluang, walaupun peluang dan ruang untuk dibuat ni, jadi kita semua kena ambil peranan, bertanggungjawab supaya tidak ambil kesempatan. Ini baik, saya rasa perlu kesedaran ditimbulkan. Satu peringatan. Baik, Datuk dan Haji, kita ada menghubungi salah seorang mangsa yang pernah tertipu dengan pakej umrah ni di talian ketika ini. Assalamualaikum Puan Wawa. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Puan Wawa, kita harap dapat kongsikan sikit sebanyaklah untuk menjadi iktibar kepada penonton kita dalam diskusi kita hari ini. Boleh kongsikanlah apa yang melanda Puan Wawa sebenarnya? Apa yang terjadi? Okey. Assalamualaikum semua. Terlebih dahulu, sebelum saya menjawab kepada soalan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Aijurah kerana menjemput saya untuk kes konflik ini. Okey. Yeah. Pada awalnya, saya memang daripada tahun 2022, November, saya sedang survey agensi-agensi yang saya nak ambil kes umrah. Jadi saya bertanyakan rakan-rakan saya yang mana ada pengalaman pergi buat umrah untuk mereka rekomenkan kepada saya. Yeah. Jadi ada juga nombor-nombor agensi yang mereka bagi yang memang berdaftar dan sebagainya. Tapi bila saya berhubung dengan director agensi tersebut, dia kata paket ketika cuti sekolah memang agak mahal. Jadi banyak jugalah agensi-agensi yang saya berhubung, adalah 3-4 agensi
memang mengatakan benda yang sama, di musim cuti sekolah mahal. Jadi saya batalkan niat untuk pergi pada tahun 2022 untuk bulan November dan Disember tu. Saya tangguhkan sehingga masuk 2023 lah target saya untuk pergi menunaikan umrah. Ringkaskan kisah tu, Puan Mawar. Ya. Ringkaskan kisah tu. Okey, jadi pada pada 9 hari bulan 12, ada rakan saya kongsikan iklan dalam grup WhatsApp. Di situlah saya terjebak membaca iklan tersebut sebab dalam masa yang sama saya tanya, hotel adakah dekat dengan masjid? Sebab saya survey harga, saya survey agensi bukan sahaja dari segi harga sebenarnya. Saya survey dari segi kebajikan yang saya utamakan. Sebab saya memang agak cerewetlah dalam memilih setiap berurus niaga. Jadi oleh kerana kawan saya ni meyakinkan saya, mengatakan jemaah-jemaah yang pergi melalui agensi ni memang dah lebih 3 kali. So dengan keyakinan tu, saya minta kontak nombor agensi tersebut untuk saya berhubung sendiri dengan director dia. Dan director dia pun meyakinkan saya, mengatakan ini promosi yang jarang berlaku sebab ini sempena ulang tahun yang ke-8 di mana hanya 25 seat sahaja yang berdaftar. Jarang berlaku sempena ulang tahun. Ya, betul. So, pakej umrah ziarah Turki ini hanya untuk 25 orang terawal. Di situ saya saya bertanya lagi ada tak posting lain selain daripada 6,800, sebab saya rasa memang macam tak logik lah. Harga tu terlalu murah kan. Jadi beliau meyakinkan saya, beliau kata tak ada. Memang itulah harga dia sebab setiap tahun agensi ini memang akan sponsor lebih kurang 1,000 orang untuk ibu tunggal ataupun orang-orang susah lah. Jadi bila beliau meyakinkan saya dan beliau kata kalau kata puan bersetuju untuk ambil package ni, saya akan masukkan puan ke dalam grup WhatsApp. Jadi bila dia add saya ke dalam grup WhatsApp, saya nampak memang aktif. Ramai jemaah yang dalam tu masa tu lebih kurang 20 orang dan di kalangan jemaah yang memang dah buat bayaran penuh, ada yang bayar sehingga RM40,000 untuk satu keluarga, yang mana ibu tunggal yang nak pergi bersama dengan anaknya, dan ada suami isteri yang bayar mesecah RM24,000 kira tanggungan company di bawah company yang sponsor. Dan termasuklah kawan saya yang perkenalkan saya paket tersebut. Okey, Puan Mawar, tang mana yang bila sedar Puan Mawar tertipu? Okey, saya sedar tertipu tu apabila saya rasa macam yang tertipu tu ada di kalangan ahli jemaah call saya, memberitahu saya sebab dia tengok saya yang banyak bertanya soalan untuk siasat agensi ni. Jadi kawan saya kata, cuba puan siasat melalui media sosial atas nama agensi tersebut. Jadi bila saya siasat, saya terkejutlah kan, agensi ni rupanya dah lama menipu jemaah. Jadi saya terus ambil keputusan untuk berhubung dengan Motek. Jadi bila saya dapat tahu daripada pegawai Motek mengatakan lesen mereka telah dibekukan disebabkan agensi tersebut sudah pun blacklist kerana ada 2 saling kes penipuan pada tahun 2018-2019 sehinggalah sekarang. Dan mereka pun tak tahu bagaimana cara agensi ini buat sindiket ni boleh bawa jemaah ke ke Mekah. Dan bila sampai di sana, kebanyakan jemaah ni ramai yang terkandas dan terpaksa mengeluarkan posting sendiri untuk menampung mereka selama di sana, iaitu check-in check-out hari-hari, sehinggalah mereka balik pun menggunakan duit sendiri untuk untuk beli tiket. Jadi bila saya dapat tahu benda-benda tu, saya terus buat keputusan untuk batalkan niat untuk tidak bersama dengan agensi tersebut. Dan yang saya tahu yang meyakinkan saya agensi ni menipu sebab dia dragkan saya punya pembayaran deposit. Sebab saya buat pembayaran deposit terlebih dahulu sebelum saya siasat. Jadi selepas saya siasat, saya tahu kes penipuan sindiket ni, agensi ni, saya batalkan niat dan beliau minta saya keluarkan satu surat pembatalan atas sebab apa. Jadi bila dia terima surat tu melalui WhatsApp, dia kata, okey, tunggu proses pemulangan duit tuan daripada tarikh yang saya serah surat tu selama 14 ke 19 hari. Jadi Disember dah masuk Januari,
bila dah masuk Januari, saya call director tersebut, saya tanya dia, bilakah duit saya dimasukkan sebab saya tak, saya tengok dalam akaun saya tak ada lagi sebarang kemasukan pemenangan. Yeah. Lepas tu dia drag lagi sehingga masuk February. Tak juga apa ni, tak ada pemulangan tu. Sebab itulah saya tahu saya telah pun ditipu. Telah tertipu. Okey. Puan Wah, terima kasih banyak atas perkongsian. Kita nak dengar penjelasan daripada panel yang kita undang pada hari ini. Mungkin Datuk mungkin nak respon sikit kepada apa yang terlaku pada Puan Wah. Saya rasa ini yang kita bincang di awal tadi, bagaimana ruang dan peluang. Orang tahu ramai orang memang nak haji, dia ambil kesempatan untuk buat umrah, dia sanggup buat. Mesej saya mungkin pada orang-orang yang sebegini, rentikanlah kerja macam ni sebab menganiaya orang. Betul. Macam ada orang yang memang susah payah simpan kan, niat dah lama nak buat umrah atau buat haji. Jadi benda yang tak baik ni, saya rasa keuntungan yang dapat di dunia ni takkan ke mana. Saya rasa takutlah pada yang lebih, yang Maha Esa kan, sebelum buat benda-benda macam ni lagi. Dia apa yang dijelaskan itu pun pada saya, mungkin Puan Wawa tidak apa nama menggunakan sepenuhnya untuk redress masalah ini kan. Laporan yang dibuat itu enforcement agency yang macam mana, walaupun dia dah, syarikat itu mungkin dah tak ada, orang persorangan itu kalau dia ada nama siasatan, laporan polis sudah dibuat atau tidak. Benda-benda ini perlu, dia tidak boleh rasa, oh saya rasa saya dah tertipu, jadi saya reda aja. Dia kena ambil tindakan kan, supaya tidak berlaku lagi pada orang lain. Ini antara benda-benda yang perlu. Maklumat ini kita perlu sebarluaskan. Pendidikan pada masyarakat ini perlu. Apabila saja perkara seperti ini berlaku, apa yang perlu mereka lakukan? Dia tidak boleh hanya dia kata saya siasat, tapi ada enforcement agency atau agensi yang berkuasa yang punya kuasa untuk pergi mencari orang-orang yang buat kerja-kerja macam ini, supaya mereka ni takut sikit. Kalau tidak, macam saya sebut di awal tadi, dia kata dia mudah boleh buat keuntungan dengan menipu. Dia akan menipu lagi. Orang yang biasa menipu, kalau kita tengok dari sisi psikologi, dia akan terus menipu untuk terus hidup. Dia seronok menipu. Seronok menipu. Kan? Dia rasa macam satu gairahan. Jadi kita yang jadi mangsa perlu mungkin cari beberapa ramai orang lagi untuk tampil ke hadapan. Saya rasa itu penting. Yang keduanya, saya rasa maklumat-maklumat macam ini perlu disebarluaskan. Betul. Tentang syarikat itu. Jadi sekarang ni dia bagi tahu nama tak disebut dan sebagainya. Jadi kita pun tak tahu kecuali macam Tuan Haji kata kena pergi cek. Ramai orang tak, nombor telefon motek pun dia tak tahu. Betul, kan, nak cek lesen dan sebagainya. Nak pergi tengok kat mana yang kata si ada bagi outbound umrah dan sebagainya. Orang tak tahu. But maklumat ini kena di-sharekan supaya cepat tindakan boleh diambil. Kita pun kena transparan juga dalam soal, sebab ini merupakan mangsa. Haji Harun, mungkin 2 minit untuk respon. If I may add, ni memang kes sedih dan masalahnya saban tahun berlaku case after case. Orang kita, umat Islam negara kita ni macam tak serik. Syarikat-syarikat yang berwibawa ada good record. Masih lagi kita duduk percaya pada syarikat-syarikat yang mengumpan kita. Apa umpan dia? Okey, 25 terawal hari istimewa, itu umpan. Kemudian ada sponsor. Saya 30 lebih tahun duduk mengelola jemaah umrah, tak ada orang nak sponsor. Yang betul-betul nak sponsor satu syarikat, nak sponsor kaki tangan dia tu adalah. Ayah nak sponsor anak tu ada. Mana ada orang nak sponsor sampai kalau 1,000 orang. Kalau dia tak dapat apa-apa balik, terima balik. Tak ada. Dia kalau dia sponsor, dia nak dapat undi ke? Yes. So, ini perangkap. Kerana umat Islam negara kita duduk ingat, oh, urusan tanah suci, orang takkan tipu. No. Inilah satu persepsi yang salah. Kita mesti disiplinkan diri, apa sahaja yang ditawarkan kepada kita, murah dan offer-offer tertentu, immediately put a question mark. There is something wrong there. Dan tentu sekali, seperti mana saya kata, motek is there. Pergi ke motek, check this company, the background.
Kerana di website Motech memang dia update semua syarikat-syarikat yang yang bermasalah, yang digantung lesen, yang didenda, segala-galanya ada di, di situ. Jadi saya minta apa ni, rakyat jelata, anak-anak kita mungkin ibu bapa tak educated. Anak-anak ada yang educated. So do the groundwork. Yeah. Deal with the reputable companies. Betul. Supaya tak ada lagi orang yang jadi mangsa. Dan sekiranya yang ada mangsa, dedahkan. Yeah. Tell the whole world. Because supaya as an awareness. Yeah. Pada yang lain. Jadi saya harap orang lain pun dapat tahu dan insyaAllah isu sedemikian tak akan pulang dalam negara ini. Just a quick one. Saya rasa bila kita bercakap tentang pendedahan, tentang apa nama awareness ini, dia macam kalau kata orang bagi sponsorship ni kan, kita kena fikir dalam agama pun kata, kalau untuk membuat umrah dan haji adalah daripada titik peluh kita sendiri, usaha kita sendiri. Yeah. So, okay. Kita nak pergi buat, nak buat ibadat, takkan nak harap orang belas ihsan orang. Jadi saya rasa ini juga perlu untuk masyarakat sedar. Yeah. Bila dia cukup, ada rezeki, hak dia lah untuk dia pergi buat. Banyak question mark yang perlu kita letak di kepala kita sebelum melihat pakej-pakej umrah dan buat penilaian untuk apakah pakej yang terbaik untuk kita sebelum kita menunaikan ibadah atau melaksanakan tindakan selanjutnya. Analisis dah berehat sekejap. Kita akan kembali selepas ini dengan pelbagai lagi persoalan tentang umrah, konflik yang menjerat jemaah. Masih bersama analisis, kita berbicara topik umrah, konflik yang menjerat para jemaah. Saya ada soalan untuk ditanya kepada kedua panel. Baru-baru ini kita tahu SPRM berjaya membongkar satu sindiket menentukan pengagihan kuota jumlah tempat duduk penerbangan bagi agensi pembekal perkhidmatan umrah dengan meminta rasuah yang kononnya komisen. Haji Harun, apa yang ataupun what's currently going on? Ini soalan panas sekarang ni. Tapi beginilah saya nak kata. Sebenarnya semua airlines ada rules and regulation. Correct. Yang begitu jelas. Betul. Dan some of the airlines, they have the general sales agents. Mm-hmm. Okay, the general agent will be dealing with all the akan operation of the airline punya office, tempahan tiket dan seumpamanya. Yeah. Tapi sekarang masalah sekarang ni yang kita nampak apa yang berlaku adalah kaki tangan kepada general sales agent tersebut. Jadi masalah ni is the kaki tangan seperti mana di jabatan mana-mana ada kaki tangan yang beramanah, kaki tangan yang tak beramanah. Yeah. Jadi tentu sekali perkara ni berlaku ada kolaborasi di antara kaki tangan airlines GSA tersebut dan juga pihak-pihak agensi tertentu. Definitely dia akan berlaku. Tetapi berhubung dengan tiket itu there is one issue. Hanya saya nampak begini. Kita di dalam industri umrah ini, dia ada big players and medium players and small players. Jadi saya nampak apa yang pihak airlines boleh buat ialah bermana memberi ruang yang peluang yang sama kepada semua kategori pemain industri. Mungkin small players pun kena bagi ruang untuk akses untuk diorang datang berurusan dengan pihak airlines. Betul. Untuk mendapatkan tiket. Ini salah satu cara boleh memakmurkan. Tetapi dalam waktu yang sama, kita tak boleh menafikan hak untuk big players. Sebab kita kena ingat, big players, they have the volume and sizable of genuine business. Okay, in order to jayakan bisnes tersebut, first thing, dia perlukan seat. Dan seat kapal terbang tu perlu pergi negotiate awal dengan pihak airlines. Jadi, bila kita pergi negotiate awal, then kita give in volume, so kita ada harga yang agak istimewa sikit. Tentu sekali. Betul. Kalau kita beli telur 10 biji dengan 100 biji lagi murah. Betul, lagi slightly murah tu ada. Yeah. Dan lepas satu perkara lagi, those who go and deal the airlines daripada awal with a certain volume yang benar, tanpa menidakkan small players, airline must be fair. When kita dah engage the contract dengan airlines, immediately kita akan pergi ke Saudi Arabia. Saudi Arabia kita akan engage contract tempahan hotel-hotel kita. Dengan cara itu,
harga pakej akan dapat dijadikan harga yang tak mahal, harga yang sederhana, harga yang munasabah. Tapi kalau kita tunggu seat baru dapat, baru pergi cari hotel, memang maka harga akan melonjak. Betul. And if you go on volume, you get a good price. And that good price is for the public, untuk orang ramai. Correct. Betul. So kita kena apa ni kata memakmurkan, memurnikan supaya all sectors have the catchment of the market. So to me, I nampak airlines kalau dia beri ruang kepada airlines syarikat-syarikat kecil ni juga kemungkinan isu sedemikian dapat di elakkan. Tetapi what is important, all airlines have to regulate all their staff, make sure issue integrity, so on and so forth, to be on high discipline. Dan mudah-mudahan dengan cara ini perkara sedemikian tak akan berlaku. Ya, betul. Datuk nak tambah? Saya rasa ini dia yang isu dia, sebab macam Tuan Haji sebut tadi, airline tu dia ada agensi yang menjadi apa, general sales agent. Dan kaki tangan itu yang boleh mainkan, dia manipulate. Dan saya rasa masalah rasuah yang dalam konteks experience tu, bila ada orang bribe dia, dia sekarang katalah dia nak control supaya semua orang dapat distribution, dapat some seat. Tapi somebody come and bribe dia, kata, eh, kau bagi kat aku lah seat yang simpan ni. Jadi dan dia pada dia, keuntungan pada dia. Dia kata, apa masalah dia? Jadi cuma ingatan kita pada orang-orang yang buat kerja macam ni, ini orang nak pergi buat ibadah. Awak juga menjadi facilitator, nak memboleh memudahkan orang nak pergi buat ibadah. Betul. Jadi kalau you ambil kesempatan, takkah you rasa dosa apa yang you lakukan? I think selain daripada itu, airline juga kena enforce. Maknanya dia kena pantau the general sales ni supaya tak ada orang-orang yang boleh ambil kesempatan. So that they monitor, maknanya berapa seat yang dia jual, berapa yang tak ada orang boleh kontrol untuk dia simpan. Macam disimpan dalam laci, dia kata yang ni untuk orang datang kemudian dia boleh bagi ekstra. Benda-benda ni semua itu saya kata dari awal tadi, perkara macam ni dia jangan ada yang pejam mata lah, ataupun yang kata tak apalah, close one eye. Ini dia orang ni nak cari rezeki. Rezeki apa kalau dia rezeki atas keuntungan kesusahan orang lain? Betul. Dia kalau rezeki betul, dia buat cara dah tentu semua orang berniaga mesti nak ada untung. Dan saya pasti agensi-agensi yang dah lama buat keuntungan, tapi keuntungan dia buat pun tidaklah sampai berlipat kali ganda sampai menyusahkan orang lain. Untunglah. Tapi pada masa yang sama, Tuan Haji kan, Tuan Haji punya syarikat pun nak buat pahala, cari pahala juga. Sebab membantu orang lain juga yang sama nak buat. So saya rasa ini perlu pendidikan secara menyeluruh. Pihak-pihak tertentu juga perlu mendidik pekerja-pekerja yang terlibat benda-benda macam ni. Selain daripada kalau kita buat ada discipline, whatever, punishment. Sometimes punishment ni dia tidak berkesan. Dia nak mendidik, kita kena touch the heart. Sebab ini soal hati. Dan bila kita buat benda yang tak baik ini, dia hati dah tak ada. Correct. Dia fikir lain. Jadi hati kita nak bentuk, nak pulihkan hati dia supaya dia berhati perut lah dalam dia buat kerja. Saya rasa ini perkara yang perlu, dan TV station macam Al Jerah ni boleh terus adakan program pendidikan pada masyarakat untuk berhati-hati dalam semua. Scam ini bukan hanya dalam umrah. Betul. Macam-macam benda sekarang ni. Scam cinta. Ada yang dia hantar WhatsApp dan dia pandai tekniknya, dia boleh buatkan seolah kita rasa, eh, kita pula curiga, betul ke aku ada buat pembelian, ada benda. Kita tekan saja, habis duit kita. Jadi ini orang yang ambil kesempatan ni memang cukup cerdik, dan dia cara, macam-macam cara dia gunakan. Kita kena jadi lebih cerdik. Kalau sebagai pengguna, sebagai rakyat, kalau kita tak berhati-hati, tak meneliti segala benda yang berlaku, kita akan mudah tertipu. Jangan sampai lepas ni SPRM pula kena tempatkan pegawai dia di tempat pejabat, sales agent sebagainya. Haji Harun, sedikit seumpama ni ataupun MO macam ni memang satu kelaziman ke yang berlaku di dalam isu memberikan jemaah umrah yang berdepan kerugian ni? Okey, begini, saya boleh katakan begini, kalau isu kerugian itu adalah apa ni, agensi-agensi tertentu yang telah mengambil kesempatan ke atas jemaah yang mana tak honor the contract,
ataupun mereka yang sudah buat salah dulu, lesen mereka pun sudah dibatalkan tapi masih beroperasi. Tetapi saya nampak majoriti travel agents tak terpalit dengan suasana sedemikian. Hanya saya nampak tahun ini memanglah agak luar biasa. Sebab seperti mana saya kata dari tinggi. Awal, permintaan begitu tinggi. And then setengah-setengah agensi juga, mereka telah berjaya mendapat seat kapal terbang. By the time dia pergi kepada hotel, hotels are not available. So apa yang perlu agensi-agensi ini lakukan ialah beritahu pada jemaah berterus terang bahawa the rooms are not available. And give them a choice. Dan lepas tu kata rooms which is available adalah 4 km away or 5 km away. Tell the whole truth, nothing but the truth. Correct. Jadi insyaAllah jemaah akan berlapan dada bila jemaah diberitahu perkara yang benar. Jadi dalam konteks itu saya mintalah jemaah-jemaah semua sekali. Pertama sekali jangan berburuk sangka pada agensi pelancongan. Kata majoriti agensi pelancongan di negara kita berdisiplin. Hanya kita kena ingat bila ada kita juga tempah, tengok pada borang. Borang pendaftaran sudah dah kata harga tertaluk kepada perubahan dengan atau tanpa notis. Tertaluk pada perubahan tambahan kapal terbang, berlaku perubahan nilai mata wang. Juga apa nama ni, kadar hotel di Arab Saudi. So item ni memang sudah ada dalam akad kita. Jadi, tapi jemaah kena faham. Dan juga saya nasihat pada agensi pelancongan, brief kepada jemaah-jemaah tu sedetail-detailnya ketika dia menjalankan pendaftaran. Andai kata kita lakukan gitu, no issues. There shouldn't be any problem. Jemaah dah faham ketika didaftar. Itu adalah akad yang perlu disempurnakan. Betul. Salurkan sebaik mungkin komunikasi antara jemaah ataupun bakal jemaah dengan agensi itu sendiri sebaik mungkin, interact as much as possible. Nasib berat sekejap, kita akan kembali selepas ini. Jangan pergi mana-mana. Kita berada di blok terakhir sebelum kita menyimpulkan perbincangan. Jadi saya masih bersama dengan Datuk dan juga Haji Harun. Nak tanya Datuk, masyarakat sendiri kadang-kadang turut menyumbang ataupun terpalit juga kepada berleluasan aktiviti rasuah tanpa disedari. Jadi apa yang perlu sebaik dilakukan untuk memastikan kita pun dapat membantu pihak berkuasa? Ini yang saya kata, pendidikan itu penting untuk semua pihak. Masyarakat ni dia yang nak ambil kesempatan ni ramai. Jadi yang jadi rasuah ni sebab ada orang yang nak juga-juga. Jadi dia kata saya nak pergi juga, saya sanggup bayar you. Umpamanya. Apa dia rasuah-rasuah ni? Orang yang dapat habuan tu kerana dia boleh memberi sesuatu pada orang lain. Kan? Itu jadi rasuah. Kalau tidak, macam you beli je lah. Tapi ini harga dah lain. Tapi you sanggup bayar lebih untuk sebab you nak. Kenapa yang jadi isu sekarang ni? Kita dah tahu betul Saudi baru buka peluang ini. Memang ramai orang nak buat ibadah. Tapi tak bolehkah kita lihat dalam konteks keadaan semasa untuk kita rasa kenapa kita mungkin boleh tangguhkan dahulu? Atau kalau kita dah, selalunya orang yang biasa buat umrah ni dia dah pergi berkali-kali dah. Bagi peluang pada orang yang baru nak pergi. Saya rasa itu juga elok kita dalam keadaan aturkan sekarang. Dalam keadaan sekarang, bagi peluang pada orang yang belum pernah pergi umrah. Yang dah pergi itu tak apa, tangguhkan dulu. Tunggu bila keadaan dah makin baik, tidaklah orang terlalu berpusu-pusu dan dah pasti akan ada rezeki, ada dah tentu akan pergi. Tapi yang menjadi persoalannya, kerana kita nak dan kita sanggup bayar, jadi benda yang macam tu menjadi masalah. Kita dah mula mengajar dan orang yang menjaga, mungkin yang general sales service ni, dia sebenarnya tak ada masalah. Tapi bila ada orang datang offer dia, kalau tak bagi, dia mungkin buat penjagaan dia seperti biasa. Tapi dah ada orang datang offer, itu menyebab sama juga dengan pejabat-pejabat di mana-mana tempat. Bila ada orang yang sanggup, dia nak cepat, dia kata tak apalah saya bayarlah. Itu yang ada perkataan apa, minyak pelincir lah, nak cepat. Untuk orang meniaga dah tentu is business. Time is money. Jadi dia kata saya tak boleh tunggu, saya nak cepat. Tapi dalam konteks ini saya rasa tak perlulah kita sampai sanggup nak
merosakkan bisnes bila you dah bribe untuk dapat tiket untuk untuk diri you. Sedangkan masyarakat terbanyak ada lagi orang yang teringin, yang mungkin dah nazak, yang dah lama bagi peluang. Mungkin ada orang tua-tua yang boleh kita dahulukan. Betul. Ini juga saya rasa you dapat pahala bila kita memberi peluang pada orang lain daripada you. Daripada kita juga sama berpusu-pusu. Saya rasa ini yang perlu difikirkan. Jangan just because kita ada duit, kita sanggup nak bayar apa saja untuk kepentingan diri. Kita kena fikir secara bersama. Masalah keselamatan rakyat terbanyak perlu kita fikirkan. Ya, perlu ada tanggungjawab di situ. Haji Harun, kita berbaki beberapa minit sebelum kita mengakhiri siaran. Mungkin rangkumkan ataupun lesson of the day. Okey, alhamdulillah. Jadi begini, saya pertama sekali saya nak minta orang ramai, rakyat jelata, insyaAllah jangan berburuk sangka pada the travel agency, insyaAllah. Dan kepada travel agency yang berwibawa ini semua, tolonglah berterus terang kepada jemaah-jemaah masing-masing. Apabila kita tidak dapat tempahan hotel yang telah kita rancang, jika berlaku perubahan daripada negara sebelum berangkat, beritahu perubahan. Dan sebarang perubahan harga pun beritahu pada mereka sebelum berangkat. Dan saya percaya umat Islam negara kita pun faham fenomena sekarang ni permintaan melebihi bekalan. Dia orang tahu. Dan we tell them the whole truth, nothing but the truth. InsyaAllah mereka berlapang dada kalau berlaku perubahan harga pun mereka membayar. Kerana di dalam akad pun sudah tertera. Kita dah ada janji. Akad kita adalah akad bersyarat. Jadi saya harap apa nama ni umat Islam negara kita berilah kerjasama kepada semua travel agency kita yang kita berurusan, yang apa ni peningkatan harga di Madinah memang benar, terutama sekali bulan 2 sekarang dah tak ada bilik rumah dekat-dekat masjid. Ya, bulan 3 pun harga pun meningkat, ada beberapa hotel di Madinah meningkat peringkat yang ketiga lagi. Jadi ini adalah benar belaka. Dia pun di sana pun nak cari keuntungan juga. Yes, correct. Jadi untuk pengetahuan apa ni umat Islam di negara kita, inilah fenomena sekarang ini. We cannot, it's unavoidable, tetapi dalam waktu yang sama ada juga syarikat-syarikat di negara kita yang telah memajak bangunan daripada awal. Mungkin mereka tak terkesan dengan kenaikan harga. Betul. Kerana mereka telah memajak dan bayar, then they just fill in the jemaah and happy flying. Itu pun ada juga. Jadi kena ingat ada 3-4 kategori jemaah-jemaah yang berurusan dengan agensi-agensi pelancongan. Nah, tetapi yang kategori pajak ni tak banyak sebenarnya. Majoriti akan menempah mengikut keperluan. Dan majoriti inilah akan terkesan dengan kenaikan-kenaikan harga yang sedemikian. Tapi percayalah, untuk travel agency ini, sebarang kenaikan yang dikenaikan tu adalah reasonable, actual kenaikan yang dikenakan oleh hotel. Dan saya penuh yakin bahawa semua travel agency Malaysia yang terlibat dengan isu kenaikan ini akan berterus terang kepada jemaah-jemaah mereka. Dan jemaah-jemaah saya minta berlapang dada, bagilah kerjasama dan selamat berangkat, selamat mengerjakan ibadah umrah. Dan doakan untuk semua industri player juga, minta doakan. Amin. Untuk keluarga dan untuk negara kita sekali, insyaAllah. Mudah-mudahan makbul, insyaAllah. Amin. Just last 30 seconds. Saya rasa benda yang penting adalah accountability. Correct. Yes. Semua pihak perlu accountable. Yes. Yang membeli, pengguna, yang menjual, yang bisnes, semua. The whole ecosystem. Dalam bahasa Melayu, accountability adalah tanggungjawab. Yes. Kita kena tanggung dan kita kena jawab. Yes. Dan jawab yang akhir itu Allah, saya rasa Allah perlu untuk kita ingatkan sebagai peringatan bagi kita semua. Sebab kita akan menghadap Yang Maha Esa. Betul. Kalau kita tak takut, kita buat benda yang tak betul. Baik. Kalau kita takut, kita hentikan dan kita jaga kebaikan masyarakat keseluruhan. Terima kasih banyak Datuk Dr. Anis Yusal Yusof, Pengarah Pusat Kepimpinan dan Pembangunan Profesional UM, dan juga Tuan Haji Harun Kesiamu, Presiden Persatuan Syarikat Pengendalian Pelancongan dan Bumiputera Malaysia, Bumitra, atas maklum balas dan juga perkongsian ilmu. Moga-moga memberi manfaat kepada para penonton. Para penonton, ada yang bergolok gadai tanam impian nak jejak ke tanah suci tetapi memikirkan siapa lagi yang mereka nak percaya. Yang urus ibadah suci pun jauh menyimpang. Penipuan berleluasa, rasuah bermaharajalela. Ada yang resah, gelisah, duit lesap entah ke mana. Sementara ada pihak yang menangguk di ayang keruh berajakan duit dan tamak haloba.
Isu melibatkan penyelewengan ibadah umrah ini adalah isu yang evergreen. Tetapi persoalannya sampai bila? Sampai bila? Meskipun dah ditekan namun masih lagi berlaku. Jadi pokoknya pihak berkuasa harus berkeras menangani isu ini. Masyarakat perlu jadi mata dan telinga. Bantu sumbang maklumat. Jika tidak mahu berputih mata, jangan mudah menyambar umpannya yang masih samar-samar. Selidik, tabayun dan bersedia sebelum ditimpa musibah. Harapnya semoga ada jalan penyelesaian untuk yang terbaik untuk semua pihak, kuasanya kepada pihak agensi maupun bakal jemaah, sekaligus menyucikan ibadah suci ini daripada terus tercemar. Saya Ari Herman, menutup tirai analisis sepetang ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan ummah dengan ilmu dalam usaha membentuk Malaysia madani. Selamat petang, Malaysia.